Kalau kipasnya masih nyala di sini, masih ada suara kipas, berarti permasalahan belum selesai. Sahabat, ini mobil Grand Avanza. Jadi mobil ini itu dinamo kipasnya, dinamo radiatornya itu kipasnya tetap nyala terus walaupun mesin sudah dimatikan, bahkan setelah kunci dilepas. Tapi ini motor fan atau dinamo kipasnya tetap nyala. Padahal arus sudah diputus ya. Tuh, kontaknya sudah saya cabut, tapi sana masih nyala. Maka permasalahan kami kasih tutorial sedikit, tutorial yang simple dulu ya. Sini kak, mereka kak. Ini ada relay box atau screen fuse di sini. Ini dilepas saja. Kemudian di dalam sini itu ada namanya relay integrasi. Relay integrasi ini. Jadi ini kita lepas. Lepasnya di sini ya. Di sini ada klik kanan dan kiri, jadi kita pencet ke atas. Tuh. Ini namanya relay integrasi. Ini semua mobil New Grand Avanza, Xenia, kemudian New Rush, New Terios, termasuk juga Sigra menggunakan relay integrasi ini untuk sistem kendali ke motor kipas dan juga beberapa kelistrikan yang lain. Jadi kalau itu bermasalah, kipasnya tetap nyala walaupun mobil sudah posisi mati. Ini dicabut, tutorial singkat, selama dia belum mati ya, ini dicabut satu demi satu. Nah, begini dicabut, kemudian ini juga dilepas, ini kondisinya seperti ini relay integrasi. Ditunggu beberapa saat, kemudian, ya ini dipasang lagi. Ini nggak bisa kebalik ya, kalau kebalik dia nggak mau masuk. Setelah nunggu beberapa saat, atau baiknya ini dijemur dulu sebentar, paling nggak 1 jam, di terik matahari atau di hair dryer ya. Nah, setelah seperti ini, kita cek apakah kipasnya sana sudah mati atau belum. Kalau kipasnya masih nyala di sini, masih ada suara kipas, berarti permasalahan belum selesai. Ini harus direparasi dan reparasinya itu sudah kami upload di channel YouTube Sahabat Auto Klinik. Silahkan cek ke sana. Jadi tutorial cara memperbaiki relay integrasi atau mengganti relay integrasi sudah kita upload di channelnya Sahabat Auto Klinik. Silahkan kunjungi ya. Ini kalau masih nggak berfungsi diketuk-ketuk seperti ini ya, dengan menggunakan benda keras, bisa obeng, bisa kunci atau apa. Keliling seperti ini diketuk-ketuk. Kemudian coba dikontak.